permohonan pindah administrasi kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang mulai ramai. Dalam sehari tidak kurang dari 30 sampai 40 pemohon pindah masuk ke Dispucapil. Antrian warga yang mengajukan permohonan sudah terjadi sejak pagi hari, Selasa 11 Juni 2019. Warga yang datang pun langsung diberikan nomor antrean untuk kemudian diberikan pelayanan. Rudy ada Rudy.